Sip. Yang kita kembali ke lapangan Mitra Olahraga Sidi Abai langsung TFG versus Wanggar Rabah FC. Jadi minta dibilang Bali Elang Sakti membangun serangan berbahaya. Shooting langsung tadi Bali Elang Sakti. Masih Wanggar Rabah saudara-saudara rebutan bola. Tekor kiri nomor punggung 20 Ansar di sana. Depan saja tadi Ansar. Bali berbahaya. Wanggar Rabah FC belakang saja. Bali yang berpunggung 86 Bima di sana. Masih Bima. Otak asik lagi bola bersama dengan nomor punggung 12 Baitul Hikmah. Depan kembali Elang Sakti saudara-saudara berbahaya. Terjadi lemparan ke dalam untuk Elang Sakti. Dan dilakukan ke depan, dengan saudara-saudara berbahaya. Bali penjaga gawang Rabah ke depan, nomor punggung 15 tadi yang dituju Wawan. Nomor punggung 28 Rizal tadi kembali, nomor punggung 8 Entong. Belakang saja, nomor punggung 4 yang dituju Amrin. Bali Amrin, kandas lagi rupanya. Nomor 18 ke depan. Masih Wanggar Rabah FC, Baitul Hikmah. Terjadi handsball tadi. Pas yang dituju, rebusan ke depan kembali Wanggar Rabah FC. Terjadi serangan pojok untuk Wanggar Rabah. Pojok sudah lakukan berbahaya. Masih penjaga gawang dari Elang Sakti. Nomor punggung 10. Luar sana saudara-saudara bersamar begitu saja tadi. Kembali Elang Sakti ke depan nomor punggung 28. Masih Entong di sana. Kembali nomor punggung 99 tadi. Saudara Anhar. Baru empat di sana ada Amrin. Terpan saja Amrin. Bali Baitul Hikmah. Nomor punggung 78 Rizal jatuh bangun tadi. Pas untuk Elang Sakti. Nomor punggung 7 saudara Faisal. Dilakukan tadi Faisal. Mana Wanggar Rabah mengungguli skor dengan 1-0. Juga Elang Sakti. Masih Rizal. Depan saja kembali Wanggar Rabah. 99 depan berbahaya. Masih Wanggar Rabah shooting langsung dari sebelah. Faisal yang dituju. Depan 28 Rizal. Depan saja. Sayang sekali kontrol yang kurang akurat dari Faisal. Sudah dilakukan ke depan. Masih Elang Sakti nomor punggung 4. Depan saja. Bali nomor punggung 86 di sana. Dari lakukan ke depan. Sayang sekali tadi. Terjadi serangan gawang untuk FC Anhar. Bali Elang Sakti Rizal nomor punggung 4 di sana. Para Amrin tadi. Masih Rizal. Otak atik lagi. Entong shooting langsung berbahaya. Masih percobaan saudara. Kembali Wanggar Rabah di sana nomor punggung 1 Fitran. Depan berbahaya Rizal. Anda selagi saudara. Depan saja di hadang begitu saja tadi. Depan saja Faisal. Bali Wanggar Rabah berbahaya. Ansar. Masih Wanggar Rabah di sana. Anda selagi rupanya. Nomor punggung 8 Entong ke depan. Kembali Bima. Percobaan Bima. Masih melebar jauh dari saudara-saudara. Terjadi terangan gawang untuk Elang Sakti. Bali Faisal. Otak-atik lagi bola kandas lagi rupanya.
Bali Wanggaraba, entong ke belakang saja Ansar, pelan nomor punggung 18. Darat doang tadi, Bali entong terobosan ke depan. Masih Wanggaraba, ada Bima di sana, saudara. Bali Bima, pelan saja tadi. Masih ke depan saja Wanggaraba, kontrol berbahaya. Cobaan lagi Bima. Jadi terangkan projok untuk Wanggaraba. Balik terangan projok untuk Wanggaraba sudah lakukan berbahaya. Dengan tadi nomor punggung 12 senara Baitul Hikmah. Jadi pelanggaran. Hasilkan terangan bebas untuk Galang Sakti. Terapan Rijal yang dituju. Dihadang begitu saja senara Baitul Hikmah. Balik syuting langsung senara-senara. Sudah lakukan Ansar Entong yang dituju. Sana ada Faisal. Masih Faisal, otak-atik lagi bola di sana kandas lebih rupanya. Terjadi lemparan ke dalam untuk Elang Sakti. Lakukan Ansar, lawan saja. Kandas lagi saudara-saudara. Dari nomor punggung 4 dibuang begitu saja tadi. Depan saja. Masih Bima. Bali Bima saudara-saudara. Kandas lagi, Bali Bima duel jatuh bangun tadi Bima. Lampar begitu saja tadi. Lemparan ke dalam. Siapa yang punya bluetooth ini? Nanti aja bluetooth lagi di teler ya. Balik teler juga sudah lakukan tadi Faisal. Sabar begitu saja. Terjadi blok panjang berbunyi menandakan babak pertama telah usai dengan skor 1-0. Mampukah Elang Sakti ini mengejar ketinggalan untuk menyamakan kedudukan? Cek, 1-2. Andri sudah lakukan berbahaya. Gol saudara-saudara. Nomor punggung 10 saudara Teng tadi mampu menjebolkan gawang dari Wanggaraba untuk menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Balik syuting langsung tadi, terjadi terangan pojok untuk Wanggaraba. Wanggaraba sudah lakukan berbahaya. Syuting langsung tadi. Balik Elang Sakti ke depan. Masih Wanggaraba, Baitul Hikmah. Depan saja nomor punggung 91 Fikran. Balik nomor punggung 15 di sana ada saudara Wawan. Terjadi balik terangan pojok saudara-saudara. Faisal di sana saudara-saudara. Balik Bima. Ancang-ancang Bima. Duel. Lebar saja. Balik Wanggaraba. Terobosan ke depan. Crossing tadi. Masih Papa Sipa saudara-saudara. Depan. Wanggaraba. Terobosan ke depan. Nomor punggung 91 tadi saudara Fikran. Nomor punggung 18 ke depan. Pak.
Hasil Faisal. Wasit. Pergantian pemain wasit. Lawan saja Rossi. Depan saja Elang Sakti tadi Amrin. Bahaya. Bali, langgar Rabah. Otak atik lagi bola sana. Terobosan ke depan, pelan saja. Shooting langsung tadi Sosnara. Hampir-hampir saja tadi. Dan Gauzi yang lakukan ke depan, hitingan tadi. Masih Bima di sana, Sosnara. Bali, Bima. Terjadi pelanggaran. Terobos yang lakukan. Shooting langsung tadi Sosnara. Menipis saja di atas Mr. Gawang tadi. Sudah dilakukan ke depan dengan Bima. Masih Elang Sakti. Bima di sana. Lalu Bima. Oh, tegak-tegak lagi bola Faisal. Ke depan, Bus. Terjadi lemparan ke dalam untuk Elang Sakti. Dan dilakukan ke depan, berbahaya. Masih percobaan lagi saudara-saudara. Bali Elang Sakti di sana. Perebutan bola. Depan. Terjadi bola meninggalkan lapangan. Sana ada Bima yang dituju. Depan saja Bima. Bali Wangga Rabah. Terobosan ke depan, berbahaya. Masih Wangga Rabah di sana. Darwawan. Berbahaya. Shooting langsung tadi. Masih Wangga Rabah, Elang Sakti perebutan bola di sana. Masih Wangga Rabah saudara-saudara. Lepas saja Bima. Bali Wangga Rabah. Berbahaya. Masih hubungan saudara Mus tadi. Bali Wawan nomor punggung 15. Masih Wawan. Dua tadi saudara-saudara. Terjadi lemparan ke dalam untuk Elang Sakti. Nomor punggung 4 saudara Amrin di sana. Lakukan Faisal yang dituju. Bali Faisal. Otak atik lagi bola Faisal ke belakang Amrin. Ke depan. Masih Wangga Rabah membangun serangan nomor 12 Basu Hikmah. Berbahaya Rizal. Ke depan. Bali Elang Sakti. Rizal di sana. Langsung saja. Masih Faisal. Tandas lagi rupanya. Sekarang Amrin. Lakukan ke depan, berbahaya. Masih hubungan tadi saudara-saudara. Satu sama. Nanti kita saksikan secara bersama di drama di penalti nanti. Siapakah yang meraih kemenangan untuk menuju ke putaran selanjutnya nanti.